Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa, setelah kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan ibadah lainnya, yaitu dengan menghidupkan majelis ilmu. Pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta atau bersama orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di belakang ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel. Diawali dengan tuntutan agar mereka mengingat segala nikmat yang telah mereka terima. Kemudian diakhiri dengan ayat ini untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Di pertengahan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka untuk beriman dengan Al-Qur'an dan juga perintah untuk tidak kafir, menjadi orang yang kafir dengan Al-Qur'an. Setelah itu tidak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan dan larangan menyembunyikan kebenaran. Jadi di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil bahwa di awal tuntutan Allah itu adalah berupa ingat terhadap segala nikmat Allah. Sebelum mereka diperintah untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat, terlebih dahulu mereka dituntut untuk ingat segala nikmat yang sudah mereka terima. Kenapa? Agar seseorang itu tidak berat dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Jadi diingatkan dulu segala nikmat, betapa banyak nikmat yang telah mereka terima. Setelah mereka diingatkan untuk mengingat segala nikmat Allah, lalu mereka diperintahkan untuk beriman. Dan setelah mereka diperintah untuk beriman, terakhir mereka diperintah untuk melaksanakan amal ibadah. Jadi di sini dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa
iman itu tidak bisa diketahui karena iman itu berada dalam hati. Dan juga kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman itu beribadah, untuk membedakan antara orang yang beriman secara yang sejati atau yang hakiki, yang benar-benar beriman, dengan orang munafik. Jadi kalau mengucapkan iman itu di lisan itu mudah, menzahirkan iman melalui lisan itu mudah. Awak orang beriman, ambo orang Islam, mudah enggak? Maka disuruh beramal untuk membuktikan apakah iman itu benar atau tidak. Jadi kalau orang betul-betul beriman, dia tidak berat untuk melaksanakan amal ibadah, baik itu sholat maupun zakat. Kalau orang tidak betul-betul beriman, tidak mungkin tidak namuh mengeluarkan zakat. Pitih ke keluar, ya tidak? Harato ke berkurang, ya. Kalaulah tidak karena keimanan, tidak mungkin seseorang itu bisa atau mau mengeluarkan zakat. Jadi itu tujuannya untuk membuktikan keimanan tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat ini perintah yang pertama adalah wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Artinya tunaikanlah salat itu dengan segala hak-haknya dan secara berkesinambungan. Itu makna dari aqimu. Laksanakan salat itu dengan segala haknya dan secara berkesinambungan atau berterusan. Tidak sekali-sekali, tidak bilotakan najir. Kemudian wa'atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Jadi di sini yang pertama sholat itu adalah ibadah badani. Ibadah badani yang paling utama. Ibadah badani yang paling utama itu adalah sholat. Kemudian zakat adalah ibadah mali atau ibadah harta yang penting. Jadi ibadah badani, kemudian ibadah mali atau ibadah harta. Kemudian sholat adalah ibadah yang berkaitan antara hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hubungan vertikal. Hablum minallah. Sedangkan zakah itu adalah hubungan sesama manusia, atau disebut juga dengan hubungan horizontal. Jadi dalam ayat ini direpresentasikan dua ibadah yang mencakup hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam Islam itulah dua hubungan yang mesti diseimbangkan. Jangan hanya kita fokus kepada ibadah individual, ibadah vertikal, hanya sibuk membina hubungan dengan Allah, tetapi lupa atau melalaikan hubungan sesama manusia. Nah, contohnya tuh beribadah rajin, enak. Ya, sembahyang aja dah, sembahyang iyo, puasa iyo, zakat iyo, pai umrah rajin, naik haji lai. Tetapi sesama manusia ndak elok hubungan. Sama manusia bermusuhan, batangka, enak. Tidak baik hubungan sesama manusia. Jadi di ayat ini kita ambil suatu hikmah bahwa hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu harus seimbang, harmonis. Hubungan dengan Allah
ibadah individu dan hubungan sosial, yaitu ibadah sosial, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kemudian diakhiri dengan warka'u ma'arraki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Mungkin ada pertanyaan, enggak, ba'atu tadi lah disebutkan sholat, enggak, dan tunaikanlah sholat. Kini di akhir ayat disebutkanlah warka'u ma'arraki'in. Itu ba'atu, enggak mubazir tuh. Dan berulang ayat nama itu. Nah, ya sembahyang itu kalau rukuk lah sujud tuh. Nah, seluruh rukuk balik ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para ulama menafsirkan warka'u ma'arrakin ini maksudnya bukan hanya sholat. Rukuk itu adalah lambang dari ketundukan dan kepatuhan. Jadi orang rukuk itu kan tunduk, tidak? Tunduk dan patuh. Jadi warka'u ma'arrakin ini adalah tujuannya menyebut, mencakup segala perintah selain dari mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kan banyaklah itu perintah Allah yang lain, maka itu dicakup dengan warka'u ma'ar raki, dan tunduk dan taatlah kamu bersama orang-orang yang taat. Terima kasih. Ditunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah selain dari yang telah disebutkan, yaitu menunaikan, mendirikan sholat dan membayarkan zakat atau menunaikan zakat. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan warka'u ma'arrakin adalah sholatlah secara berjamaah atau beribadahlah bersama-sama dengan masyarakat atau bergaullah dengan masyarakat. Nah, jangan ibadah tuh seorang-seorang. Beribadah dengan cara berjamaah. Karena itu, walaupun dan yang diperintahkan itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang membina hubungan antara hamba dengan Allah, maka juga ada aspek sosial di dalamnya. Di sholat tadi itu kan ibadah apa itu enggak, individu asal itu enggak, ibadah antara hamba dengan Allah, hubungan seseorang dengan Tuhannya. Tapi dalam sholat tadi juga ada mengandung kesalehan sosial, mengandung aspek sosial. Buktinya sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendiri. Salatul jamaati afdalu min sholatil fazi bi sab'i wa isrin. Lebih afdal sholat berjamaah itu lebih afdal 27 kali ganda dibandingkan dengan sholat sendirinya. Apa hikmahnya? Agar kita bergaul, bermasyarakat, bersosial. Jadi itu hikmah dibalik sholat berjamaah. Kemudian kita cari juga ibadah yang lain yang bersifat individu tapi juga mengenai aspek sosial, yaitu ibadah puasa. Nah, puasa itu termasuk ibadah individu. Ibadah yang membina hubungan kita dengan Allah. Tetapi juga ada aspek sosial. Apa aspek sosialnya? Yaitu untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Puasa itu untuk tujuannya salah satunya adalah untuk merasakan penderitaan fakir miskin. Itu aspek sosial dari ibadah puasa. Buktinya adalah setelah kita melaksanakan menunaikan ibadah puasa, kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Itu buktinya bahwa puasa itu juga mengandung aspek sosial. Bukan hanya
aspek individu semata-mata. Jadi itu tafsiran dari warka'u ma'arraki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Yang pertama, taatlah, tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah. Yang kedua, dalam beramal itu dianjurkan untuk juga berjamaah bersama-sama. Tujuan kita, tujuan sholat berjamaah di masjid, agar kita saling kenal. Jadi kalau ada orang semua yang musaji, tidak mau kenal juga, itu tidak tercapai tujuan semua jamaah. Tidak. Saya musaji cuma manci jauh. Sudah sembahyang tidak mau lo doh berkenalan. Allah sholat melucu. Itu contoh ya. Mudah-mudahan kita sih kok tidak ada. Jadi kalau kita pahami tujuan dari sholat berjamaah itu agar kita kenal. Kita tinggal, contoh kita pindah ke satu komplek yang baru, lagi di kota anak. Kalau kita tidak datang ke masjid, tidak kenal, bisa kenal di masyarakat komplek sawah. Dengan datang di masjid, kita kenal dengan warga kompleks tadi itu. Sudah sembahyang, kita bersalam-salaman. Lancak bersalam-salaman itu, sudah sembahyang. Nah, kini adalah ajaran baru, tidak boleh lo bersalaman sudah sembahyang. Bid'ah. Lo tidak boleh ya, sadoi. Tidak nama bersalaman setelah sholat itu bid'ah. Padahal kalau kita kaji hikmah sholat berjamaah itu, tujuan kita saling mengenal. Kalaulah kenal balai untuk saling, untuk mempererat, mempererat hubungan silaturahmi tadi sesama masyarakat. Hah? Iya, bersalam bersalawat ke Nabi, banyak bersalawat. Hanya untuk yang mengenai zakat, aku ya, umpamanya orangku ini mengeluarkan zakat. Iya. Beku ada lo dari rantau orang zakat ini. Lain apa aja menerima? Inya zakatnya zakat apa kok? Zakat harta. Kalau kalau mengeluarkan zakat harta, berarti nyo tidak tergolong miskin, tidak? Nah, itu kok dulu anaknya pemilih dari rantau, mungkin karena tahu pemilihnya yang dari rantau kok, ini mengeluarkan zakat dari Papua, hanya dari mulut zakat ulang kuliah. Sebaik itu berarti nyo tidak berhak menerima zakat. Iya, kan kita tidak berhak. Jadi lebih baiknya tulak. Tolak berikan kepada yang berhak. Jadi terus terang saja, ambo berikanlah kepada yang berhak. Ambo tidak berhak menerima. Jadi tidak usah diterima, atau kita hanya nampak yang lain, dipindahkan aja gitu kan. Sebab anda tidak boleh menerima. Tidak boleh langsung, demikian kawan tidak berhak menerima. Pokok dikirim ya. Ya, agih saja pindahkan kepada yang berhak. Sebabnya enggak berhak, sebabnya mampu lah mengeluarkan zakatnya enggak. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah keserasian dari Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'anul Karim dimulai dengan mengingatkan manusia dengan nikmat Allah, kemudian diperintahkan untuk beriman. Yang pertama mengingati nikmat, yang kedua beriman, yang terakhir membuktikan keimanan itu dengan menunaikan amal ibadah. Baik itu ibadahnya individual seperti sholat, maupun ibadah sosial yaitu menunaikan zakat. Jadi walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel setelah mereka diajak beriman, tetapi hakikatnya ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, sungguh pun kawe nan dibantu, ikan dilaui nan diadang. Sungguh pun ditujukan kepada Bani Israel, hakikatnya ayat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita barik rasanya untuk beramal ibadah, maka pareso keimanan kita itu dulu.
Batu nak iman awak tu, bana nak iman awak tu. Kalau iman kita itu ndak bana, maka ingatlah dulu nikmat-nikmat Allah. Maka barik kita beriman. Ingat bahwa segala nikmat Allah yang telah kita terima. Kemudian kita akan beriman. Setelah kita beriman, maka insya Allah akan ringan dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah tafsiran dari ayat ke-43 surah Al-Baqarah, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.